Anggota DPRD Jawa Barat Tia Fitriani dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung melaksanakan reses 1 tahun sidang 2021-2022 di kantor desa Jelekong, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Tia Fitriani mengatakan untuk titik terakhir reses kali ini merupakan aspirasi dari masyarakat agar dilaksanakan pelatihan Mijel atau minyak jelanta menjadi sabun Niko Angel khusus untuk ibu-ibu. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tia Fitriani dari daerah pemilihan 2 Kabupaten Bandung melaksanakan reses 1 tahun sidang 2021-2022 di kantor Desa Jelekong, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Tia Fitriani mengatakan untuk titik terakhir reses kali ini merupakan aspirasi dari masyarakat agar diadakan pelatihan Mijel atau minyak jelanta menjadi sabun Mijel Eco Enzim khusus untuk 200 ibu-ibu yang hadir. Dia menambahkan pelatihan ini mengajarkan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan limbah rumah tangga seperti minyak jelanta yang ditambahkan dengan ekoenzim dari bekas sayur-sayuran dan buah-buahan dan dicampur dengan bahan kimia sehingga bisa dijadikan sabun untuk mencuci pakaian, keset, bahkan sepatu. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini bisa membantu ibu-ibu di Kelurahan Jelekong untuk lebih berinovasi. Karena ini akan mengajarkan kepada para ibu rumah tangga khususnya bagaimana mengolah limbah rumah tangga berupa minyak jelanta menjadi sabun yang berguna bisa digunakan sebagai mencuci pakaian, mencuci lap, keset, dan lain-lainnya. Bahkan sepatu pun bisa bersih kembali. Dengan memanfaatkan limbah dari minyak jelanta ini diharapkan bermula dari rumah tangga ibu-ibu, bapak-bapak yang sering senang memasak akan tidak membuang sembarangan minyak jelanta ini, tetapi dimanfaatkan menjadi sebagai sabun minyak jelanta dengan dipadukan dengan ekoenzim. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.